program USU tahun 2022. Jadi ada beberapa program, salah satunya tahun kemarin sudah ada program itu, yaitu pelatihan wasit, juri, dan pelatih. Tahun ini wasit dan juri di tahun 2022. Untuk yang kedua kita ada Open Turnamen Sumatera, tingkat Sumatera. Kita maksimalkan untuk menggembleng kawan-kawan atlet di USU Sumatera Selatan bisa meraih medali di ajang Open Turnamen. Ke depan, setelah Open Turnamen akan kita bidik atlet kita untuk kita persiapkan di Prapon dan di PON 2024 di Aceh. Oke. Kak, ada tadi itu ada sarana prasarana yang diharapkan dipenuhi oleh. Jadi gini. Nah. Kita punya rencana 2002 nih, kita push dulu kawan-kawan di Open Turnamen, akan kita kepulah atlet yang bersiap taruh di 2024. Kita minta kepada KONI dan Pemerintah Sumatera untuk kita akan bentuk training center khusus. Training center menjelang PON 2024 di Aceh. Kita harapkan setelah Open Turnamen kita bidik atlet yang siap tempur di 2024, kita training center kan di 2023. Nah, untuk itu kita perlu tempat yang khusus. Artinya pinjam lah di mana, atau Jakabaring, di venue. Itu bisa mendidik atlet kita persiapan PON nanti. Kak, terkait ke kerjunas tadi itu seperti apa, Kak? Ada nah, jadi gini, saya mengusulkan kepada PB pusat, USU Indonesia pusat, bahwa Sumatera Selatan siap menjadi tuan rumah kejurnas USU nasional di 2023. Nah, kebetulan Aceh juga menginginkan. Dia berharap sebelum PON dia ada kejurnas juga di 2023. Artinya dia apa semacam warming up lah, pemanasan. Nah, tapi mudah-mudahan Ketua Umum Pak Erlangga Hartanto selaku Ketua Umum PB Pusat USU menjatuhkan lokasi acara di Sumatera Selatan. Kita harapkan di 2022 ini akan ada keputusan finalnya. Apakah di Sumatera Selatan atau di Aceh untuk pelaksanaan kejurnas. Oke. Apa Pak yang dasar kita ingin menjadi tuan rumah kejurnas ini? Gimana? Yang menjadi dasar. Oh gini, skala kejurnas di Sumatera Selatan, kita ini kan atlet kita ini kan perlu mental dan fisik yang kuat. Mental itu, pengalaman itu perlu, karena lawan tanding juga akan membuat mereka menjadi lebih percaya diri. Untuk itu kalau kejurnas di Sumatera Selatan, kami mengharapkan dari Pemprov atlet kita yang siap taruh tersebut akan sekolah di Cina. Nah itu sasaran kita setelah kejurnas. Tapi karena ini kan kita upayakan bisa dilaksanakan di Sumatera Selatan, tergantung dari PB pusat. Kita hanya menerima, tapi kita sudah usulkan. Demikian kira-kira. Nah, jadi gini, kita kan dalam membina atlet harus ada step-step. Rakerda tahun kemarin di 2021 kita mencanangkan juga pelatihan wasit dan juri. Sudah dilaksanakan. Harapan kita pelatih yang sudah ikut pelatihan mendapatkan sertifikat itu di kabupaten-kotanya masing-masing membentuk klub-klub untuk membina atlet-atlet baru. Persiapan Porprov, Popda, dan PON. Tahun ini kita tambahkan lagi pelatihnya supaya makin banyak pelatih, makin banyak membina atlet di daerah. Itu harapan kita ke depan. Wasit dan juri juga harus kita persiapkan karena kita punya keterwakilan wasit juri nasional selama ini, dan saya harapan saya tidak putus regenerasinya. Nah, jadi kita harus punya wasit dan juri juga gitu. Nah, itu saya kira-kira